Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufir. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك اشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد بيبو مسلمين dikasih sekalian alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnia-Nya pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu lagi dalam kuliah duha ini, dan insyaAllah kita menyambung kitab kita iaitu Abrul Athir Tafsir Al-Quran di radio, iaitu insyaAllah hari ini kita akan mula dengan ayat yang ke-23. Belum tu kita bila selesai daripada Ramadan, kan ni musim jamuan raya tak habis kan, walaupun raya puasa tu sehari, tapi kita tambah 29 hari lagi kan. Dan antara ucapan yang kita ucap bila kita selesai daripada Ramadan ialah taqabbalallahu minna wa minkum, itulah ucapan dia kan. Kita saling doa mendoakan agar Allah Ta'ala menerima amalan puasa kita dan amalan-amalan yang lain. Jadi yang ada kitab hari ini, insyaAllah kita mula dengan muka surat 53 bahagian yang bawah itu. Saya bacakan ayat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithli وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Okay, maksud dia, jika kamu menaruh syak, itu keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad, maka perbuatlah oleh kamu satu surah seumpama Quran itu, dan panggillah saksi-saksimu lain daripada Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ibu-ibu muslimat dikasih sekalian, Al-Quran ialah kitab atau kita sebut kalam Allah yang tidak ada keraguan padanya. Kita baca dalam awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah di Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Jadi bayangkan kalau orang Islam sendiri ragu-ragu tentang Al-Quran kan, kalau kita yang namanya Islam pun ragu-ragu, apatah lagi orang bukan Islam. Maka amat tidak wajar bila kita timbulkan keraguan dan tidak kepastian terhadap Al-Quran, sebab Al-Quran itu disebut sebagai dilalatul qat'i, penghujahannya adalah muqtamad, dia datang daripada Allah. Bila dia datang daripada Allah, maka tidak ada cacat padanya, tidak ada kesilapan padanya. Walaupun mungkin ada orang pertikaikan itu dan ini, sebenarnya kekeliruan itu ialah kerana kegagalan kita memahami Al-Quran, ataupun mungkin pada ketika itu tidak sampai lagi kemampuan dan keupayaan akal manusia untuk menerokai apa yang disebut oleh Al-Quran. Nah, itu je. Hari ini kita tengok misalnya Allah sebut, kita selalu baca surah Yasin kan, wasbu wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari itu dia bergerak mengikut paksi dia, dan itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu taala yang maha mengetahui. Punya matahari ini dia ada track dia, dia ada laluan dia yang dia lalu, dia bukan boleh ikut suka dia nak pergi sana pergi sini dah. Macam kalau kita tengok daun yang terbang tu kan, dia ikut dia terbang, bila angin kuat tiup sana sana. Tapi matahari dah Allah Taala aturkan perjalanan.
Dan begitu juga dengan bulan. Dan bila orang buat kajian tentang matahari dan bulan, rupa-rupanya matahari dan bulan ni dia bergerak tak sama laju. Tak sama laju, kan? Dan trek perjalanannya pun berbeza. Tetapi putarannya itu mempengaruhi ketentuan bilangan hari dan juga bulan pada setiap bulan. Kan? Sebab itu setiap bulan dia ada anak bulan yang kita nak raya puasa tengok anak bulan, kan. Dan dia merupakan penentuan kepada bilangan hari dan juga bulan bagi kehidupan manusia. Itulah peranan dia. Bulan tu dia bergerak, dia macam zigzag, dia bergerak macam tu. Dia pusing, tapi dia cara dia bergerak zigzag. Ada pun matahari dia straight. Tu dia. Kan? Tapi dia maksudnya dia akan tetap sama walaupun pergerakan bulan itu dia lebih laju daripada matahari. Dia laju tapi dia bergerak macam tu. Jadi dia akan jadi lambat balik. Seorang ikut highway, seorang ikut jalan lama. Tu dia. Yang ikut jalan lama jalan dulu. Kan? Kamu nak pergi Kuala Lumpur, ikut jalan lama. Okey, kamu pergi dulu. 40 minit kemudian kita pun ikut, tapi kita naik highway. Akhirnya kita akan sampai sama-sama. Macam itulah matahari dan bulan. Bulan tu dia bergerak dengan cara dia tersendiri. Jadi Al-Quran, apa yang Quran sebut itu tidak pernah silap. Tidak pernah silap. Bahkan lebih-lebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan perkara ghaib, tentang azab, tentang syurga, tentang neraka, balasan baik, balasan buruk. Sebab itu Allah kata dalam ayat ini, kalau kamu ragu-ragu, Allah sebut kepada orang kafir, tetapi kita nak ambil iktibar untuk diri kita, kita tidak boleh dan jangan sekali-kali meragui Al-Quran. Bahkan dahlah kita belajar dan kita pegang sungguh dengan Al-Quran itu. Sebab dia merupakan kitab yang tidak ada keraguan padanya. Tak ada ragu-ragu. Bila Allah kata macam itu, macam itulah. Itu dia. Sebab itu kita tengok ada orang susun beberapa kalimah-kalimah Al-Quran. Bagus juga dia ada ikhtiar dia buatkan. Dia kata bila kita, jiwa kita tak tenang, kan, kadang-kadang macam-macam masalah hidup, baik yang dah berkeluarga atau yang bujang dan sebagainya, ada macam-macam. Jadi bila kita tak tenang, apa yang kita nak buat? Iaitu dengan mengingati Allah. Macam mana kamu tahu? Sebab Allah sendiri sebut. Bila Allah kata ingat dia, tenang jiwa, kita pegang lah tu, kan? Pandai-pandai. Tak, memang saya tidak pandai-pandai. Sebab ini yang Allah sebut. Allah kata ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingati Allah, dengan zikir kepada Allah, hati jiwa akan menjadi tenang. Jadi kita zikir kepada Allah bila timbul keresahan, bila hati kita tak tenang. Sebab apa yang Allah sebut itu pasti dia merupakan satu benda yang betul dan benar. Dia tidak silap. Adapun perkataan-perkataan manusia, bijak pandai, ahli falsafah, kalau selagi dia manusia dan bukan berasas kepada Al-Quran ataupun hadis, maka kata-kata begitu tidak pasti betul. Mungkin kebetulan, tapi bukan satu kepastian. Yang kepastian ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah sebut, kalau kamu yang orang kafir, kamu ragu-ragu tentang Al-Quran, maka yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba kamu buat satu surah. Buat satu surah seperti Al-Quran. Dan memang cabaran tersebut sampai hari ini pun tak boleh. Bukan dulu lagi, sampai hari ini pun tidak ada sesiapa pun pembenci-pembenci Islam, pembenci-pembenci Al-Quran, dia tak boleh buat seperti Al-Quran. Tak boleh buat. Ada juga cubaan zaman jahiliah dulu buat, tapi bila dia buat orang gelak, kata ini apa cerita tentang gajah, begitu kan. Al-Quran bukan kitab sains. Dia bukan kitab sejarah. Dia adalah kitab yang menggambarkan intipati kandungan agama itu sendiri, yang dalamnya terangkum semua sekali. Hari ini orang sebut, bahasa kita sebut sebagai dinamik. Dalamnya semua ada. Semua ada. Kalau kita baca buku sejarah, kadang-kadang buku sejarah dia tekan pada tahun. Tahun ini berlaku ni, tahun ini, tahun ni, tahun dia sebut di tahun. Al-Quran kitab, dia bukan kitab sejarah, tetapi dalamnya ada sejarah. Ada sejarah. Itu dia.
Dan kadang-kadang dia tak sebut pun, kita tengok dia tak sebut pun tahun. Tahun tak sebut. Tahun dia tak sebut. Kebanyakannya tak sebut tahun. Tapi angka ada. Angka ada. Al-Quran bukan kitab matematik, tapi dalam Al-Quran ada istilah-istilah matematik. Sebelum manusia menerokai ilmu matematik, sebelum manusia menerokai ilmu sains, sebelum manusia menerokai berbagai ilmu di dunia ini, Al-Quran dah sebut dah. Tapi dia tidak, dia pergi umum-umum sahaja. Itu dia. Jadi inilah dia kitab yang datang daripada Allah. Datang daripada Allah. Kamu tak puas hati, kamu buat. Cuba buat. Kan? Dan tentu kamu takkan boleh buat. Dan Allah cabar buat itu bukan sekadar kamu saja, kamu panggil orang lain. Kumpulan kamu, golongan kamu yang kononnya bijak pandai, cuba buat. Kamu tidak boleh buat. Tak boleh buat. Sebab itulah kalau kita tengok hari ini, orang Islam bila dia berpegang dengan Al-Quran, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh menggugat dia. Kalau dia pegang sungguh dengan Al-Quran, apa-apa hal pun, okey, kita tengok Al-Quran. Sebab Allah suruh tengok Al-Quran. Tak setuju, kita berselisih, kita ni tak tahu nak buat apa, tengok Al-Quran. Allah suruh macam itu. Jadi bila Quran itu pegangan hidup, panduan dalam segala hal kehidupan manusia, maka orang lain tak boleh menggugat kita. Jadi apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ialah mereka menimbulkan atau menjauhkan kita daripada Al-Quran. Dia tak boleh nak menunjuk atau menceritakan kepalsuan Al-Quran. Siapa-siapa pun tak boleh. Orang kafir pun tak boleh. Kan? Dia tak boleh. Jadi cara dia macam mana? Cara dia ialah kita kena jauhkan orang Islam daripada Al-Quran. Macam mana cara nak jauhkan kita dengan orang Islam dengan Al-Quran? Diwujudkan berbagai-bagai media hiburan. Ditimbulkan permusuhan antara orang Islam, timbulkan kekeliruan. Orang ni kata macam ni, mana-mana ada fahaman yang salah, maka mereka akan sokong. Supaya orang tengok, tengok tak betul. Tengok tak betul, dia akan sokong. Kan? Ada satu rakaman tentang seorang pendeta, ataupun kita kata rabi lah, orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ni tak tahu istilah rabi kot. R-A-B-I kan, rabi. Dia punya pendeta dia. Dia bangkitkan, dia kata, tengok orang Islam pun ada yang kata, dia kata bahawa Baitul Maqdis ni sebenarnya bukan terletak di Palestin, tetapi terletak di Ja'ranah. Ja'ranah ni dekat Mekah lah. Salah satu miqat. Dia quote perkataan orang Islam yang memang dah tak betul tu. Jadi dijadikan sebagai hujah dia. Dia kata sebab itulah kami orang-orang Yahudi semua datang ke Palestin nak ambil balik barang kami. Nampak tu. Padahal dah jelas memang Palestin ataupun Baitul Maqdis itu milik orang Islam. Tempat para rasul-rasul yang sebelumnya Allah Taala utuskan di situ. Tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Sampai hari ni pun ada lagi nama tempat tu dipanggil Baitul Laham. Kan? Baitul Laham ni ada ilmuwan menyebut dia adalah dari perkataan Arab Baitul Lahmi, rumah daging. Merujuk kepada tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Lahir begitu kan, tak ada doktor, tak ada apa lahir. Jadi sebab itu disebut rumah daging. Baitul Laham. Hari ni pun namanya Baitul Laham. Jadi tengok orang Yahudi, bila ada kesempatan, dia akan gunakan. Gunakan orang Islam. Dan orang Islam yang sesat ini, dia bila dia keluarkan kenyataan-kenyataan sebegitu, maka sebenarnya kenyataannya itu mengelirukan orang lain dan memberi peluang kepada musuh. Itu dia. Jadi kita balik kepada Al-Quran. Balik kepada Al-Quran. Itu dia. Jadi Allah kata apa? Sekiranya kamu ragu-ragu apakah benar Al-Quran itu datangnya daripada Allah, ataupun hanya karangan Muhammad sahaja sebagai buah fikirannya yang diciptakannya, maka Allah mencabar mereka dengan firman-Nya, fa'tu bisuratin min mithlih, cubalah kamu ciptakan, cubalah kamu karangkan, tidak usah banyak, hanya satu surah sahaja seumpama Al-Quran itu. Itu dia. Kalau perlu, panggillah saksi-saksimu yang kamu puja dan puji itu bagi menolong memberikan ilham dan inspirasinya selain dari pertolongan Allah, sekiranya kamu membenarkan Quran itu buatan Muhammad, supaya mereka pula membuatnya, kerana mereka dewasa itu adalah ahli bahasa yang terkemuka,
Ahli sastra yang fasih dan bijak menyusun kata, penyair dan penyajak yang mahir pada zamannya. Tetapi ternyata mereka tidak dapat membuat dan tidak terdaya mengarangnya bagi menyambut cabaran Allah itu. Jadi Allah suruh buat, dan Allah suruh, Allah cabar, panggil saksi-saksi dan ahli-ahli bahasa kamu. Kenapa dia tengok? Kerana mereka antara dia nak tolak Al-Quran tu tak upaya, tapi mereka timbulkan cerita-cerita bohong dengan mengatakan Quran itu ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kita sebut di antara keistimewaan Nabi kita. Antara keistimewaan yang khusus bagi Nabi, tidak bagi orang lain. Salah satu jalan Nabi itu disebut Al-Ummi. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulah. Allah SWT yang membangkitkan Al-Ummi sebagai rasul. Ummi, salah satu maksud dia ialah dia merujuk kepada ibu. Yang ini orang yang tak tahu apa-apa. Kan baby bila duduk kat ibu, dia tak tahu apa-apa pun. Mana tahu. Kita ibunya lah, keluarganya lah yang mengajar dia. Kan? Nak ajar dia lagu Korea, dia pandai lagu Korea. Nak ajar dia berjoget, pandai dia berjoget. Tapi kalau yang kita ajar dia ialah benda-benda yang baik, insya-Allah dia akan jadi yang baik. Ummi. Dan di antara kelebihan, hikmah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melantik rasul itu seorang yang buta huruf. Ummi maknanya tak tahu baca, tak tahu tulis, buta huruflah. Kerana nak memelihara Al-Quran itu, nak jaga Al-Quran. Orang tak boleh kata yang Rasulullah SAW yang menulis, mencipta Al-Quran, sebab Rasulullah itu seorang ummi, buta huruf. Apa yang kamu nak cakap? Ha, itu dia. Kan? Sehinggakan Nabi SAW ketika perjanjian Hudaibiyah, baginda sendiri pada ketika itu terbukti yang baginda memang tak boleh baca dan tulis. Tak boleh. Yang menulis perjanjian itu ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perjanjian Hudaibiyah, ketika orang Islam tak boleh masuk, nak masuk ke dalam kota Mekah dan keadaan ihram tak boleh tulis. Itu berlaku pada tahun yang ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Bukan Nabi yang Nabi SAW yang tulis. Yang menulisnya ialah Sayyidina Ali. Dan bila perjanjian itu tak dipersetujui dengan sebab ada perkataan Rasulullah, kan? Sebab di antara konten dia ialah perjanjian ini antara Rasulullah, kan? Muhammad Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Jadi wakil daripada kafir Quraisy tak setuju dengan kataan Rasulullah itu. Tak setuju. Kami tak mengakui kamu sebagai Rasulullah. Kalau kami mengakui, buat apa kami menentang kamu? Maka mereka minta dipadam perkataan itu. Nabi suruh Sayyidina Ali padam. Sayyidina Ali tak nak padam. Maka Nabi SAW tanya, mana perkataan tu? Dan Nabi padam. Ha. Maknanya Nabi SAW seorang yang buta huruf. Menjadi keistimewaan pada Nabi bila Nabi SAW buta huruf, tetapi tidak menjadi keistimewaan pada kita orang awam kalau kita buta huruf. Kalau kita yang buta huruf, bukan satu keistimewaan tetapi satu kehinaan. Faham? Maknanya kalau kita buta huruf, hina. Sama juga banyak hal yang istimewa bagi Nabi. Misalnya Nabi SAW khusus pada baginda boleh berkahwin lebih daripada 4. Orang awam kalau kahwin lebih daripada 4, bukan satu kemuliaan tetapi satu kehinaan. Kehinaan. Ini khusus untuk Nabi sahaja. Itu ada benda-benda yang khusus. Untuk manusia biasa tidak, tak boleh. Itu dia. Sebab ada benda-benda yang wajib pula bagi Nabi, yang manusia orang awam tak wajib. Misalnya Nabi SAW dia akan kiam tiap-tiap malam. Orang awam tak, kita tidur malam-malam, kan? Tidur kerja kita. Itu dia. Jadi maknanya itu keistimewaan khusus bagi Nabi SAW. Jadi sebab itulah bila tuduhan mengatakan Al-Quran itu dicipta oleh Nabi SAW, mereka tak ada hujah. Sebab Nabi SAW seorang yang buta huruf. Seorang yang buta huruf. Itu dia. Sedangkan pada ketika itu, pemuka-pemuka Arab, ada di antara mereka ini ahli bahasa. Misalnya bapa kepada Khalid bin Al-Walid, atau namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini di antara ahli bahasa. Ramai ahli bahasa. Cuba kamu buat. Mereka tak boleh buat. Bahkan bila mereka melihat dan membaca, mendengar ayat Al-Quran,
Mereka kata ini bukan perkataan manusia. Dia tahu dah. Ahli bahasa pun faham. Dia kata ini bukan manusia buat. Kalau manusia buat bukan macam ini. Oh tu dia tahu. Kan? Dengan keupayaan mereka pada ketika itu mereka boleh menilai bahawa Al-Quran ini datang daripada satu zat yang maha tinggi. Cuma orang-orang yang jahil, orang-orang yang benci kepada agama, memang itulah ayat dia dan hujah dia. Kan? Dia timbul macam-macam kekeliruan. Baik itu kita, mudah-mudahan Allah beri kepahaman dan Allah bagi kita kekuatan untuk berpegang dengan Al-Quran. Kena pegang Al-Quran tu. Baik. Itulah sebabnya Allah menyeru lagi pada ayat 24. A'uzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak dapat kamu buat, jika tidak dapat kamu buat dan pasti tidak akan dapat kamu membuatnya, maka takutlah kamu akan api neraka yang penyalakannya manusia dan batu-batu neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini Allah SWT nak bagi ancaman. Allah kata kalau kamu tak boleh buat, dan memang sebenarnya kamu tak boleh buat, Allah tahu dah. Sebab kita pun Allah Ta'ala yang cipta. Batasan keupayaan kita sebenarnya ditentukan oleh Allah. Allah tahu apa yang mampu kita buat dan apa yang tidak mampu kita buat. Sebab itu dalam perintah ibadah yang ada dalam Islam, Allah tahu dah apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat. Kan? Sebab itu dalam ayat Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebankan setiap jiwa itu melainkan apa yang mampu dia tanggung. Semayang kita boleh buat tak? Boleh. Tapi kenapa ramai orang tak semayang? Kenapa orang tidur lagi waktu subuh? Itu dia sendiri yang tak andak. Dia tewas dengan hawa nafsu dia. Itu dia. Boleh tak manusia meninggalkan arak dan judi? Boleh. Kenapa ada orang Islam yang minum arak dan berjudi? Dia kalah dengan hawa nafsu dia. Dia kalah dengan hawa nafsu dia. Boleh tak orang Islam dia menutup aurat dia? Boleh. Baru ni kan ada lomba lari dekat Singapura, tengok. Kan lomba lari sukan C ke sukan apa tu? Kan? Sukan kat Singapura. Hak berlari tu dia semua adalah laki perempuan berlari kan. Hak Malaysia hanya ada 2-3 orang hak lari yang 4x100 tu. Rasanya 2 orang ke 3, dia 4 orang kan. 3 orang tak silap atau 2 orang daripadanya elok tutup aurat. Yalah walaupun ketat pakaian dia tapi dia tutup semua. Pakai tudung semua, pakai tie, pakai track. Hak negara lain semuanya pakai seluar pendek kan. Perempuan. Yang menang orang pakai tudung. Ha, dah. Apa hujah orang yang tak pakai tudung ni kata dia boleh lari laju? Tak ada hujah sebenarnya. Kalah pun. Sebenarnya saja orang benci kepada Islam, dia nak timbulkan nak menimbulkan unsur-unsur tidak baik dalam apa segi, sehingga kalau kita tengok dalam dunia sukan pun, tengok ada sukan-sukan yang terpaksa pakai pakaian yang teruk. Sebenarnya tak perlu pun, yang nak sukan bukan pakaian itu, tapi dibuat supaya orang matlamat itu dia dua dalam satu. Sukan-sukan yang itu pun sama. Tu dia kan. Jadi tengok, kalau yang pakai seluar pendek yang pakai itu semua, kalau yang menang untuk berlari pakai itu, baru kau tahu apa hujah kamu nak cakap begitu kan. Tu dia. Baik. Jadi balik di sini, Allah SWT sebut kalau kamu tak boleh buat, memang kamu tak boleh buat pun, maka kamu takutlah, kata Allah Ta'ala, akan api neraka. Fattaqun nar, memang kita disuruh takut kepada api neraka kan. Memang disebut juga kita disuruh takut kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW pun sebut, dia kata ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, yakni azab api neraka. Walau bisyikit tamratin, walaupun dengan secebis buah tamar. Itu dia. Maknanya kalau ada buah tamar sikit atau sebiji buah tamar, kamu kena takut kepada Allah. Maknanya
pastikan buah tamar yang kamu nak makan itu halal. Halal, bukan dengan hasil curi. Ataupun kalau ada orang yang berhajat yang kita patut bantu dengan buah tamar itu, kita beri buah tamar itu. Takutlah kepada Allah. Dalam ini dikata fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka. Kenapa kena takut kepada api neraka? Kerana api neraka ni gambaran yang Allah Ta'ala beri dalam Al-Quran Al-Hadis, dia sangat dahsyat. Berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai rupa. Kan? Ada yang begini-begini, sehingga kan kalau kita tengok dalam surah Al-Qiyamah, Allah sebut tentang salah satu daripada nama neraka itu ialah neraka Saqar. Yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tak semayang. Kan? Dan bukan tak semayang, lagi mereka juga adalah orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Dia tengok ada orang miskin yang tidak ada makanan, dia tak bagi pun. Dia boleh bagi, tak nak bagi, sombong. Siapa suruh kau jadi miskin? Kan? Itu dia tak nak bagi. Allah sebut mereka akan dimasuk dalam neraka Saqar. Dan neraka Saqar itu dia kata la tubqi wa la tazar. Yang bila dia bakar kulit tu, dia tidak meninggalkan baki. Dia macam telan, tak ada baki. Itulah dia sifat neraka Saqar. Amat menakutkan. Kan? Dan berbagai-bagai lagi gambaran tentang neraka yang Allah sebut dalam Quran, kan? Yang apinya menyambar-nyambar fi jidha fi amadin mumaddada. Kan? Di tengah-tengah dia neraka tu ada tiang yang apinya itu menyambar-nyambar. Itu dia. Jadi maknanya gambaran-gambaran tentang neraka ni sungguh menakutkan. Dan kita wajib takut kepada neraka. Bukan bermain-main menggunakan perkataan kita, tak apa, masuk sekejap je. Ala kubur masing-masing. Kalau aku masuk neraka, aku sendiri je masuk. Jangan cakap begitu. Sebab perumpamaan dan permainan-permainan begini adalah perangai Ahlul Kitab. Orang Yahudi ni perangai. Mereka hanya menyedia kata, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi ni dia kata apa, kami ni tak apa masuk neraka sekejap je, dia kata gitu. Tu dia. Dia main-main. Kan? Sekejap, dia kata gitu. Tak apa, masuk pun tak apa. Orang hari ni pun macam itu juga. Dia sebut tak apa, masuk neraka-nerakalah, peduli apa aku. Dia bercakap ketika di dunia, kan? Memang macam itulah manusia ni, selagi belum tiba waktu dia, belum tiba saat dia, dia cakap besar. Baik itu Allah sebut dalam Al-Quran, kata la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Kamu akan melihat neraka jahim itu dan kamu akan lihat dengan mata kamu yang sebenar. Pada ketika itu kamu akan nampak betul, kamu akan tengok betul. Jadi sebab itu kita minta Allah Ta'ala pelihara kita. Kita membaca doa kan bulan Ramadan, Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Tuhan, kami mohon keredaan-Mu dan juga syurga. Minta Allah redha dan minta syurga. Minta Allah jauhkan daripada kita, dijauhkan daripada Allah murka dan neraka. Jangan kau marah kami dan jangan masukkan kami dalam neraka. Kita minta itu. Sakhatika wan nar. Itu je. Maknanya kita minta jauh daripada api neraka. Neraka ni bukan alat mainan. Bahkan taklah kita takut pada neraka, kan. Itu dia. Jadi bila takut pada neraka, susuli dengan tindakan kita. Apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita tinggalkan. Itu dia. Baik. Dengan penjelasan ayat ini teranglah bahawasanya tidak seorang pun yang dapat membuat karangan seperti Al-Quran. Kalau ada pun mereka yang cuba menyusun dan mengarangnya, maka karangan-karangan itu pernah didapati dari kalangan nabi-nabi palsu yang membuat Quran-Quran palsu pula. Jadi mana tak ada orang yang boleh buat dulu dan kini. Mungkin ibu-ibu pernah melihat kitab-kitab, khususnya kitab Bible, kan? Bible hari ini dia dah ada dalam berbagai-bagai versi bahasa. Dia orang advance. Nak Bible Melayu ada, nak Bible dalam bahasa Cina ada, dalam bahasa India ada. Apa-apa bahasa dalam dunia ni semua ada Bible. Semua ada. Kan? Itu dia. Quran tak banyak lagi terjemahannya. Lagipun Quran bahasa dia ialah Quran lah. Bahasa Arab. Terjemahan dia tak, masih
masih lagi tidak begitu banyak kan. Ha, tu dia. Lepas itu ada juga saya tengok iklan tu, orang di Sabah, bangsa Kadazan, suku Kadazan, mereka tengah usahakan terjemahan Quran dalam dengan logat Kadazan supaya dia boleh faham kan. Yang penting tu faham macam kita lah. Bahasa Melayu, bahasa Melayu bukan bahasa Al-Quran. Tapi kalau tak ada bahasa Melayu tu, kita langsung tak faham apa dia macam ni. Tak faham apa dia ayat Al-Quran tu kan. Ha, jadi penterjemahan itu penting kan. Jadi kalau kita tengok dalam Bible, mereka, kita tahu Bible ini ditulis oleh Paulus. Paulus ni seorang pendeta. Pendeta Nasrani yang hidup 100 tahun selepas Nabi Isa AS diangkat. 100 tahun. Nabi Isa dah diangkat ke langit 100 tahun selepas itu, ada seorang pendeta Nasrani namanya Paulus, dialah yang menyusun kitab Bible sampai hari ini. Baik itu kalau ibu-ibu pernah tengok kitab Bible ni, dia ada Old Testament dengan New Testament. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam perjanjian lama tu dia ada banyak bab lah, ada banyak kitab nama dia, ada 38-39 kitab. Perjanjian baru tu semua surat. Surat daripada Paulus. Paulus lah surat dia. Kita baca isu tak apa-apa ceritanya kan. Yang bab kitab-kitab dia tu pun, yang 38 kitab itu pun merapu juga kalau kita baca. Kan? Ada seorang ustaz daripada Kedah tu, dia buat kajian sikit dan dia ceritakan tentang detail tentang tu. Banyak benda-benda yang bertentangan, yang tak logik, yang menghina Nabi, menghina Rasul-Rasul sebelum, menghina Tuhan. Ha, tu dia. Kan? Kemudian yang surat-surat Paulus, surat pun masuk dalam tu. Ha, tu. Kan? Jadi sebab itu dia kata sini, dia kata yang buat seumpama Al-Quran ni ialah siapa dia? Nabi-nabi palsu. Ha? Kalau Quran lah, sebab Quran kitab yang terakhir kan, kitab yang terakhir. Apa yang mereka buat tu tak sama dan sangat-sangat nampak tak ada nilai, tak ada kualiti. Ha, tu dia. Didapati Quran yang mereka susun dan mereka cipta itu adalah merupakan karangan yang tidak bernilai jika hendak dibandingkan dengan susunan Al-Quran, kerana ada sahaja cacat celanya, tak ada nilai. Tak ada nilai sebenarnya Quran mereka. Apa yang dia buat tu tak ada, tak ada kualitilah. Ha. Yalah, kau nak lawan dengan Tuhan kan? Nak lawan dengan Tuhan. Kita tengok hari ini Allah SWT mencipta manusia. Kita ni Allah cipta. Adakah orang boleh buat macam manusia? Tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia boleh buat robot lah, robot, kemudian dia buat macam manusia, tak sama. Hatta kita ambil satu juzuk dalam diri manusia yang namanya darah. Darah kan, kita sibuk kempen derma darah. Darah tu pun manusia tak boleh cipta. Tak boleh cipta. Sehingga diadakan kempen-kempen derma darah. Minta darah sikit sebab kita nak rawat orang sakit, orang kemalangan dan sebagainya, perlukan darah. Kan? Jadi kalau ada, kita tabung darah kita banyak. Ha, tu dia. Jadi maknanya manusia tak mampu nak cipta benda yang Allah Ta'ala buat. Tak boleh. Dalam Quran Allah sebut, kamu kalau kamu hebat juga, kamu cipta seperti lalat. Lalat pun tak boleh cipta. Ini kan pula Al-Quran yang hebat. Nak cipta pasti dia kata tak ada, takkan boleh. Dan takkan, tidak akan bernilai. Sia-sia je karangan kamu tu. Ha, tu dia. Penuh dengan kecacatan. Kadang-kadang susunannya mengandungi kata-kata yang janggal didengar oleh telinga. Ada pula yang mengandungi kata-kata yang tidak sopan dan setengahnya sangat lucah. Kadang-kadang mengandungi tamsil ibarat yang sangat rendah dan tidak bermutu langsung. Maka dengan adanya kelemahan-kelemahan ini, bagi menandingi Al-Quran, bermakna Al-Quran adalah mukjizat, iaitu yang melumpuhkan kebolehan seseorang yang hendak membuat karangan seperti Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ni disebut sebagai mukjizat. Mukjizat apa dia? Dia melemahkan. Dia melemahkan siapa? Melemahkan yang cuba menandingi Al-Quran. Kau buatlah macam mana hebat pun, panggillah ahli bahasa yang hebat, akan terserlah kepalsuan dan kecacatan apa yang kamu karang. Takkan boleh. Takkan boleh. Ha, tu dia. Kan? Lepas itu, hari ni kalau kita sebut pasal kitab Al-Quran, kita ambillah beberapa kitab kan, yang terkata
dalam agama samawi ataupun agama wad'i. Agama samawi, agama langit. Yang ada ni tiga kitab lah. Quran, Injil dengan Taurat. Kan? Walaupun Injil dengan Taurat ni dia ada banyak. Injil kita sebut tadi ditulis oleh Paulus, bukan Injil yang asal. Kitab Taurat hari ni, orang Yahudi dia tak pakai kitab Taurat, dia pakai kitab namanya kitab Talmud. Talmud ini ialah kitab yang merupakan syarah kepada Taurat konon-kononnya. Jadi dia tak pakai kitab Taurat yang asal dah. Dan apatah lagi kitab-kitab yang lain, agama wad'i seperti agama Hindu, agama Buddha semua tu kan. Kita ambil yang samawi ni. Kalau kita panggil seorang penganut agama Nasrani, kita sebut hari ni Kristian, kita suruh dia baca kitab Injil dalam bahasa asal, kan, bahasa Ibrani, suruh dia baca, dia tak boleh baca. Panggil orang Yahudi, suruh dia baca kitab Injil dalam bahasa asal, bahasa asal dia, dia tak boleh baca. Tetapi orang Islam, duduk di curug mana pun, kalau dia mengaji lah, duduk curug mana pun, panggil daripada India, cuba baca Suratul Fatihah, dia boleh baca. Duduk di Afrika, suruh baca, dia boleh baca. Semua boleh baca. Ah, tu dia. Sebab Al-Quran, Allah jamin terpelihara yang dalam bahasa Arab itu. Takkan ada orang boleh ubah. Takkan ada orang boleh ubah. Bawa ke Malaysia pun tak ada masalah kan. Semua boleh, kita boleh baca. Itulah lebihnya. Cuma kita kurang faham. Kurang faham. Sebab dia dalam bahasa Arab. Yang mereka tu dengan tak faham, salah faham dan baca pun tak boleh. Dia hanya baca yang dalam Inggeris saja, kan, atau dalam bahasa-bahasa kebangsaan dia, bangsa dia kan, bukan dalam bahasa asal. Kita kadang-kadang hidup kita, kita nak satu benda yang original. Oh, nama original kan. Beli satu benda, ini original ke tak? Wah, ini tak original. Saya tak nak, saya nak original. Kan, semua nak original. Beli beg tangan, nak yang original. Beli apa, tupperware, nak yang original. Beli ini semua nak original, semua nak original. Tapi tiba bab Quran atau bab ilmu, tak nak ambil yang original. Oh, tak jadilah. Kita ambil yang original, iaitu Al-Quran. Yang ada jaminan kualiti dia dijaga, dijamin terselamat daripada pengubah suaian. Ah, tu dia. Baik. Jadi walaupun ada cubaan-cubaan untuk membuat seperti Al-Quran, semuanya itu tewas dengan Al-Quran. Ha, walaupun orang Yahudi sendiri, mereka sendiri buat tambah surah dalam Al-Quran, tambah surah dalam Al-Quran dia nak buat, tapi tak, orang kesan dan orang tahu ini bukan, bukan Al-Quran. Al-Quran ni kalau orang ubah satu baris pun orang akan kesan. Tak ada orang yang akan membiarkannya, walaupun satu baris kamu ubah. Oh, apatah lagi kalau yang kamu ubah itu satu huruf, lagi orang akan kesan. Dia tak boleh ubah, tak boleh ubah. Kan, sebab dia terikat dengan bahasa Arab, terikat dengan bahasa Arab, dengan grammar bahasa Arab. Dan orang-orang yang baca Al-Quran dia tahu ayat ni betul tidak dia baca. Itu dia. Baik. Muhammad yang disangkakan dialah orang yang mengarang dan membuat Al-Quran itu, padahal dia tidak pernah sekolah, tidak tahu menulis dan membaca, adalah sangkaan yang tidak benar dan tidak berasas. Jadi tuduh je, orang tuduh je bahawa Al-Quran itu dicipta oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya sekadar tuduhan je. Kan, dia tak boleh bukti pun. Itu dia. Baik, kalau kita tengok dari sudut sejarah para rasul daripada Adam alaihi salam sehinggalah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidup nabi-nabi daripada Adam sampai Nabi kita, riwayat hidup yang sempurna dan tidak boleh dipertikaikan, yang tercatat ialah riwayat hidup Nabi kita sahaja. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat hidup rasul-rasul sebelumnya, termasuklah Nabi Adam sendiri, tidak sahih ataupun tidak ada. Dia tak ada daripada awal kelahiran sampai wafat, tak ada. Tak ada. Dia ceritanya sikit, sikit sini, sikit sini, sikit sini. Dia tak ada cerita detail sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita tu daripada awal kelahiran, kemudian ketika umur ni berapa tahun, ketika umur ni berapa tahun, apa peristiwa yang berlaku, apa gini gini gini, boleh, boleh cerita. Boleh cerita. Ada kitab-kitab sirah yang menceritakannya. Ada pun rasul-rasul yang lain, termasuklah Nabi Isa alaihi salam.
orang Kristian, dia tak boleh nak cerita tentang Nabi Isa AS, tak boleh cerita kelahiran dia, kan, apa yang dia hadapi, dia tak boleh cerita. Al-Quran cerita tentang Nabi Isa juga, tetapi ceritanya cerita sikit, part ni sikit, part ni sikit. Dan kisah Rasul yang paling banyak dalam Al-Quran, Nabi apa? Nabi apa yang paling banyak dalam Al-Quran? Nabi Musa AS. Paling banyak Nabi Musa AS. Bukan sebab umur dia panjang. Umur yang paling panjang umur Nabi Nabi Nuh AS. Kan? Tapi kisah yang banyak kisah Nabi Musa. Mana cabaran-cabaran kehidupan ini banyak berkisar tentang itulah. Cabaran kehidupan kita kan. Nabi kita ni Muhammad SAW tak banyak ceritanya dalam tu. Kalau fokus pada individu lah, kepada Nabi tu. Kan? Tapi Al-Quran bukan tertakluk sebegitu, bukan. Dia umum, lafaz dia umum. Itu dia. Walaupun Al-Quran cerita tentang Nabi Musa AS, perangai-perangai penentang-penentang dia ada zaman ini. Kan? Orang-orang yang jahat, serupa kejahatannya zaman ini, sama je. Itu dia. Baik. Jadi maknanya, tomahan bahawa Nabi SAW mengarang Al-Quran itu tidak benar. Kerana Nabi SAW tidak belajar, tak sekolah, kan, bukan ahli bahasa. Dan ini tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan. Maknanya Nabi seorang ummi, buta huruf. Seorang yang buta huruf. Bayangkan Nabi SAW anak yatim. Anak yatim. Dia anak mak dia seorang. Mak dia Aminah. Hanya melahirkan dia sahaja. Lahirkan dia sahaja. Dia tak ada adik-beradik. Adik-beradik lain tak ada. Kemudian ketika dalam kandungan, ayahnya wafat. Kan? Jadi maknanya seorang dia je. Orang kalau zaman itu, bila tidak ada ayah, maknanya memang hidupnya akan terabai. Hidupnya akan terabai. Tak ada orang nak menanggung dia. Tak ada orang nak bagi belanja dan sebagainya. Mana mungkin Nabi SAW nak sekolah. Kan? Alakah masa nak menyusu tu, kalau kita baca kisah Halimatus Sa'diyah daripada Bani Bakar, bila nak menyusu tu mula sampai masa mereka, dia duduk di kabilah-kabilah Bani Bakar, duduk di luar Mekah, mereka masuk dalam kota Mekah cari bayi-bayi yang nak, yang sedia untuk diambil upah susu. Masa tu memang budaya dia, dia upah bukan free menyusu ni. Jadi Halimatus Sa'diyah, dia dah sampai kepada Nabi SAW. Dia sampai kali pertama. Sampai-sampai, bila tengok dan bila tanya, ni bapa ada tak? Bapa tak ada. Tak jadi dia nak ambil Nabi SAW. Tak jadi. Kerana kalau bapa tak ada, maknanya tak adalah yang nak bayar. Upahnya tak ada. Kan? Mungkin bayar pada ketika itu dengan bahan-bahan lah. Bukan dengan duit, dengan barang-barang dan sebagainya. Tak ada. Jadi Halimatus Sa'diyah dia pusing. Pusing kota Mekah cari lagi, risik-risik tanya-tanya lagi kan. Akhirnya seorang pun tak ada. Tak ada dah orang yang nak maknanya yang nak menyusu. Tak ada. Bayi-bayi lain semua tak ada, tak ada dah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah dia patah balik berjumpa dengan Nabi SAW, keluarga Nabi, maka dia bersetuju untuk mengambil Nabi SAW untuk disusunya. Dan sebaik saja dia bersetuju, tiba-tiba Allah Taala penuhkan susu dia. Allah Ta'ala sehatkan tunggangan dia. Tunggangan dia. Dan kehidupan Halimatus Sa'diyah selepas itu cukup berubah. Yang menyebabkan rupanya yang disusui itu bukan calon-calon orang. Itu dia. Nak cerita tadi, memang Nabi anak yatim. Tak ada orang yang nak peduli pun. Itu dia. Tak ada orang nak peduli. Baik. Jadi, Nabi SAW seorang yang buta huruf. Semenjak dunia berkembang hingga membawa ke masa ini, sejarah tidak pernah berdusta dan tidak pernah bercerita akan adanya seorang yang tidak pandai tulis baca, iaitu buta huruf, tidak belajar di bangku sekolah, tidak pula pernah belajar sendiri, iaitu berstadi di rumahnya, kemudian ia boleh mengarang suatu buku. Memang itulah realitinya kan. Kalau orang tak pergi sekolah, tiba-tiba pandai kan, pelik tu. Pelik kan, mana ada. Tak ada, dan sejarah dunia tak ada. Tak ada. Biasanya orang yang pandai ni, dia boleh baca, boleh menulis, dia ada buat tu, buat ini, baru dia boleh berjaya lah. Kalau tidur, tiba-tiba jadi pandai, tak mungkin. Itu dia. Jadi, begitulah hakikat Nabi SAW yang tidak pernah bersekolah. Tak mungkin bagi dia pandai tiba-tiba. Berisi di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran, peraturan-peraturan, dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan.
sesuai dengan sekalian tempat dan sesuai untuk sekalian umat serta sesuai untuk segenap masa. Hingga sekarang tidak pernah kita dapati orang yang seperti itu, baik orang hidup di negara barat mahupun di negara timur. Memang tak ada sebenarnya. Semua orang dia kena belajar. Semua orang kena belajar. Tak ada orang yang tiba-tiba pandai. Baik, kita ambil satu kisah. Imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita. Dia lahir di mana? Dia lahir di Palestin, Gaza, yang sekarang ni orang Islam kena serang ke Gaza. Situlah tempat kelahiran Imam Asy-Syafi'i atau nama sebenarnya Muhammad bin Idris. Jadi bila dia lahir situ, tak lama waktu dia kecil ayahnya meninggal. Ayah meninggal. Kan? Dia lahir situ tu, dia memang orang Mekah. Ayahnya orang Mekah, maknya orang Mekah. Tapi mereka berjalan atau bermusafir ke sana, tak tahu apa tujuannya, dan ketika di sana telah Imam Syafi'i lahir dan ayahnya meninggal. Bila ayah meninggal, mak dia bawa balik ke Mekah. Kan? Dan di Mekah mak atau ibu Imam Syafi'i hantar anak dia belajar. Belajar. Mula-mula belajar bahasa Arab dulu. Kan? Selain daripada kecil dah hafaz Al-Quran, dia hantar pergi duduk dengan kabilah Bani Huzail. Kan? Belajar untuk mendalami bahasa Arab. Pergi hantar ceruk dunia. Kan? Hantar dekat kabilah tu belajar bahasa. Dan akhirnya Imam Syafi'i dia hidup dengan budaya ilmu. Belajar-belajar sampai habis. Ulama-ulama di Mekah tu semua dia belajar. Termasuklah Qadi Mekah. Dia dah belajar. Sampai Qadi tu kata, kamu, dia kata, kamu kalau kamu nak belajar lagi, kamu pergilah ke Madinah. Di Madinah ada seorang alim, seorang ulama besar, iaitu Imam Malik. Pergi belajar dengan dia. Malik dah habis belajar. Di Mekah pergi ke Madinah belajar pula. Jadi kita tengok hari ni, memang tidak ada sejarah orang yang pandai tiba-tiba lagi. Macam mana kau boleh pandai? Tak tahu, tiba-tiba je pandai. Tak mungkin. Dia mesti melalui proses belajar. Berlainan dengan Nabi SAW. Nabi tak belajar pun, tapi tiba-tiba pandai. Pandai. Kenapa? Kerana Nabi SAW dibimbing oleh Allah. Allah yang mengajar Nabi. Disebut adibni rabbi fa ahsana ta'dib. Aku ni dididik oleh Tuhanku. Kadang-kadang ada benda yang Nabi SAW tak tahu. Nabi kata nanti dulu, tunggu dulu. Aku tunggu wahyu daripada Allah. Maknanya Nabi SAW tidak mengikut hawa nafsu baginda. Tak. Kalau benda-benda yang Nabi tak tahu, Nabi kata tak tahu. Tunggu dulu. Tunggu wahyu turun. Aku tunggu perintah daripada Allah. Bila Allah perintah, baru aku buat. Itu dia. Sebab itu bila hijrah pun, Nabi SAW tak berhijrah. Nabi suruh sahabat pergi dulu. Kenapa Nabi tak berhijrah? Kerana belum datang perintah daripada Allah. Allah tak suruh lagi. Bila Allah tak suruh, takkan aku pandai-pandai nak buat? Itu dia. Jadi, disinilah nak menunjuk bahawa Nabi kita ini dibimbing, dididik oleh Allah. Sampai Nabi bercakap pun, Allah Ta'ala wahyukan. Allah sebut dalam Quran apa dia? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّهَىٰ. Dan dia ini Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu dia, melainkan dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang wahyukan. Maka Nabi bercakap. Baik. Maka adalah menjadi satu perkara yang ajaib bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengubah umat bangsanya yang pada mulanya hidup tiada berperaturan, suka melakukan kekejaman, diubah menjadi umat yang berbudi perkerti yang halus dalam masa 23 tahun. Perubahan yang diadakan ini tidak lain hanya kerana berpedomankan petunjuk Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah, bukanlah karangan Muhammad. Jadi maknanya, kalaulah kita bila kita akui bahawa benar Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang cakap suka hati, dan Quran itu bukan dikarang oleh Nabi, maka kita yakinlah bahawa dengan sebab Al-Quran yang diturunkan itulah boleh mengubah orang Arab, masyarakat Arab, baik di Mekah, bermula dengan di Madinah dulu, Madinah, kemudian patah balik ke Mekah, dan akhirnya tersebar cahaya itu ke seluruh pelosok negara Arab dan bahkan ke seluruh pelosok dunia. Sebab apa? Sebab Quran itu datang daripada Allah, bukan dengan sebab ciptaan Nabi SAW. Itu orang boleh ikut. Kita tengok orang Arab ni bangsa yang degil. Degil. Kan? Cukup kuat permusuhan dia.
Kan kadang-kadang kalau zaman jahiliah tu dia boleh bergaduh, berperang hanya kerana kambing. Kerana kambing berperang, bukan kerana hal-hal yang besar, hal-hal kecil je. Kerana masalah-masalah remeh-remeh mereka berperang. Dan permusuhan mereka itu begitu lama. Tapi bila Islam datang, Islam mendamaikan mereka, mendamaikan permusuhan itu. Itu nak tunjuk hebatnya Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Itu dia. Baik. Seterusnya Tuhan mengatakan, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, fattaqun nara allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang penyalakannya, itu baranya, terdiri daripada bangsa manusia dan batu-batu patung dan berhala. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi akhir sekali Allah sebut, oleh kerana kamu tak boleh buat Quran, kamu kena akui kebenaran Al-Quran. Kalau kamu tidak akui, maka kamu kena ingat, takutlah kamu kepada api neraka. Yang neraka ni dia hidup, bara dia, bahan bakar dia apa dia, dua. Satu manusia, satu lagi batu. Satu manusia, manusia bahan bakar dia, dan yang kedua ialah batu. Dan batu ini batu apa? Batu-batu yang ada ulama menyebut di dunia ini, batu-batu ini yang dijadikan sebagai berhala. Orang buat patung dengan batu tu, batu itulah yang Allah jadikan dia bahan bakar api neraka. Kerana Allah Taala murka bila batu-batu itu dijadikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kan? Baik, beberapa hadis Nabi yang menerangkan keadaan neraka itu antaranya disebutkan bahawa panas api neraka itu melebihi panas api di dunia sebanyak 70 kali ganda. Maknanya satu kepanasannya. Kalau kita duk bakar, masak semua tu, yang api neraka 70 kali ganda panas daripada itu. Di antaranya disebutkan juga, apabila Allah Ta'ala telah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka, maka kedengaranlah suara yang menyeru, hai penduduk syurga, mulai sekarang kamu tidak lagi akan mati. Wahai penduduk neraka, mulai sekarang kamu tidak akan mati. Tiap-tiap seseorang yang berada di syurga atau neraka akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi rupa-rupanya di akhirat besok, sama ada orang itu masuk syurga ataupun masuk neraka, waliyazubillah, sebenarnya dia tak mati dah, dia kekal macam itu. Allah SWT jelmakan kematian itu dengan seekor kibas yang namanya mati. Mati ni pun makhluk Allah. Mati ni pun makhluk Allah. Allah jelmakan mati itu dengan seekor kibas. Ini kambing. Dan Allah perintahkan supaya disembelih. Dan bermula daripada itu, tidak ada lagi kematian. Tak mati dah. Kan? Di dunia ya, kita kata Allah nak mati dah rasanya. Hari-hari kita dengar orang mati dengan sebab itu, sebab ini. Sampai masa giliran kita pula. Kita mati sekali je. Mati sekali hari ini je. Kan? Lepas itu tak mati dah. Lepas itu tak mati dah. Itu dia. Mati sekali, hidup dua kali. Kan? Hidup dua kali. Tapi hakikatnya roh kita kekal macam itulah. Roh kita dia kekal. Yang musnah itu jasad. Yang musnah itu jasad. Semalam tu kemarin tengok gambar. Dia orang tunjuk kubur. Kubur di kawasan perkuburan Ma'la. Ma'la ni kat Mekah ke Madinah? Ma'la dekat Madinah. Dekat Mekah. Kalau di Madinah tu namanya Baqi', kan? Ma'la ni dekat Masjid Jin. Dekat Masjid Jin area situ lah. Tu dia. Tunjuk lubang-lubang tu kan. Dia ada 4 tahun sekali dia bersihkan kubur tu. Dia macam lubang yang letak ikat bata. Lubang. Jadi dia 4 tahun sekali dia akan korek balik, dia akan kumpulkan tulang-tulang yang hancur tu, dia kumpul dan diletak tempat lain lah, kosong balik. Mungkin ada yang tak hancur, Allah Alam, kita pun tak tahulah kan. Dan tunggu yang baru pula lah. Ada mati masuk situ, kambur. Kan? Dia tak kambur, dia tutup je. Dia tak kambur, dia tutup je. Macam pipe air tu kan. Pipe air tu kan. Macam itulah. Itu dia. Jadi yang hancur tubuh kita, roh kita dah, roh kita tak hancur. Jadi sebab itu tentang kena azab dalam kubur ni, bukan jasad kita lah, roh kita yang kena azab. Jasad dia macam itulah kan.
Ya, dia memang akan hancur juga. Kena azab tak kena azab, dia hancurlah, kecuali jasad yang tertentu sahaja. Kan, itu dia. Jadi maknanya api neraka tadi nak cerita, dia akan bila manusia masuk syurga atau masuk neraka, dia tak mati dah. Tak mati dah. Allah jelma kematian, dan bermula daripada itu tidak ada kematian lagi. Dalam Al-Quran Allah sebut surah Ghashiyah, Allah kata apa? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan kemudian kamu di dalamnya, ini dalam neraka, tidak akan mati dan tidak akan hidup. Sudah. Mati tidak, hidup pun tidak. Macam mana tu maksudnya tu? Dan ulama menjelaskan maksud tidak mati dan tidak hidup ini ialah orang yang masuk neraka ni dia kena azab. Bila dia merasai kepedihan dan kesakitan yang amat sangat daripada api neraka tu, maka dia rasa tersiksa. Kita tengok di dunia ni kan, ada orang dia sakit kena, Allah tak apalah biar aku mati pun tak apa, aku mati pun tak apa. Macam itulah maksudnya tu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dia tak mati sebenarnya. Tak mati. Tapi macam matilah. Itu yang disebut tu. Kan, kadang orang menderita, oh matilah. Kita tengok, kalau tuan-tuan, ibu-ibu tengok, ibu ikut Syria Care kan. Syria Care yang NGO yang pergi tolong orang Syria ni, Masya Allah. Kita malu tu, malu. Budak-budak kecil, anak-anak yatim ni kan. Ya, perkataan dia itu perkataan yang hebat sebenarnya. Kan, dia bercakap tu, rasanya dia lebih kuat iman daripada kita lah. Kan, kata orang temu ramah dia, macam mana kamu sekarang ni? Dia kata, kami ni sejuk tu, tu sejuk. Kan, kami tak ada bahan bakar nak memanaskan badan kami. Dulu ayah ada ni, ayah dah syahid, dia kata. Kan, kawan-kawan kami pun ramai dah mati, dia kata. Kawan-kawan kami, budak-budak umur 7, 6 tahun, 5 tahun. Kata, kami doa supaya kami ni cepat mati, dia kata. Supaya kami boleh jumpa kawan-kawan kami, keluarga kami dalam syurga. Itu dia minta. Kan? Itu budak 6 tahun, 7 tahun bercakap tu. Sedangkan kita ni kalau boleh tak nak mati lagi, nak raya tahun depan ni, raya lagi, hari tu raya tak puas, kuih tak boleh buat. Gitu. Kita kalau boleh nak panjang umur lagi, nak lagi angan-angan itu, ni belum beli lagi, ini belum rasa lagi, Allah. Kan? Budak-budak kecil itulah cakap perkataan dia. Kan? Itu dia. Hakikatnya kita sebenarnya, ataupun orang yang masuk neraka tu, dia tidak mati. Yang masuk syurga pun tidak mati juga. Bahkan nanti kita akan tengok bagaimana kenikmatan dalam syurga tu. Bagaimana kenikmatan dalam syurga. Cuma kesimpulan yang kita nak buat di sini ialah, orang-orang yang meragui Al-Quran, sebenarnya orang ini bersedia ataupun sahaja menempah neraka Allah Ta'ala. Bagi kita orang Islam, kita wajib beriman dengan Al-Quran. Dan kewajipan itu hendaklah kita susuli dengan mempelajari Al-Quran. Kena belajar Al-Quran. Bila ada kita dengar ayat Al-Quran, wajib kita beriman. Wajib kita beriman dengan ayat itu. Kan? Dan jangan kita jadikan dia sebagai bahan mainan kita. Jangan memperlekeh Al-Quran. Dan sentiasalah kita taat dengan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Sentiasa taat. Suka tak suka bukan urusan. Allah Ta'ala tanya, kalau kamu suka kamu ikut. Tak, Allah Ta'ala suruh ikut saja. Suruh beriman. Kan? Tak kira lah kamu suka tak suka. Itu dia. Inilah dia hakikat Al-Quran yang datang daripada Allah yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Tidak pernah silap, tidak pernah ada cacat. Tidak pernah ada yang kita kata yang mensongsang dengan kehidupan manusia, tak ada. Yang songsang tu yang lawan Quran. Yang lawan Quran itulah yang luar tabi'in. Yang ikut Al-Quran itu semula jadi. Semula jadi. Kita ikut Al-Quran memang itulah ikutan yang paling baik. Wallahu a'lam, kita berhenti sampai situ. Sampai ayat 24. Jadi sebelum akhir mungkin ibu-ibu ada nak tambah. Ada nak tanya ini mungkin tak kira lah kaitan dengan apa pun. Boleh kita boleh jawab, kita jawablah. Kita kongsi sama-sama. Allah Allah. Selain kalau ada. Ada tak? Tak ada ya?
Jadi kalau tak ada, alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kefahaman kepada kita. Lazimkan diri kita dengan Al-Quran, jangan baca Quran bulan Ramadannya. Teruskan membaca Al-Quran dan ingatkan ahli keluarga kita lah baca. Anak-anak, suami kot, kan? Walaupun sedikit, dapat satu hari 3-4 muka pun alhamdulillah. Itu dia. Itulah sebenarnya bukti sejauh mana keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, Quran lah. Kan apa lagi bukti yang kita bersendiri dengan Allah Ta'ala kan? Wallahu a'lam, ampun dan maaf kalau ada salah silap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma irzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Salam, jazakumullah.